Tak kira lah siapa kita, tak kira apa warna kita, tak kira apa pangkat kita, kedudukan kita, kita semua mesti mengasaskan kemakmuran ini melalui dua perkara. Ya. Pertama sekali, ihsan. Kita mesti ada sifat ihsan. Islam mengajar saya erti ihsan. Saya kena berlaku ihsan pada semua orang. Saya sebagai manusia, kalau hilang sifat ihsan, saya mungkin bukan lagi sesuai jadi manusia. Betul saya cakap. Kalau sebut, kucing, kan? Kalau kucing dia boleh kasihan dekat anak, dia ada sifat ihsan. Semua binatang ada sifat ihsan. Datang kat manusia tak ada sifat ihsan. Kenapa? Kenapa boleh jadi begitu? Apa yang menyebabkan sifat ihsan itu dicabut daripada akar perut kita? Sebab apa? Satu, mesti ada sifat ihsan. Orang yang sifat ihsan ni, fama jaza'ul ihsani illal ihsan. Balasan orang yang melakukan kebaikan itu adalah kebaikan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tubarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, Allah tidak menghalang kalian daripada berlaku baik kepada mereka yang tidak mengusir kamu, tidak berperang dengan kamu, tidak menyakiti kamu, dari kamu melakukan an tubarruhum wa tuqsitu ilaihim. Lakukan kebajikan, lakukan kebaikan dan berlaku adillah kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Pertama ihsan, keduanya Allah suruh kita berlaku adil. Jangan sebab kita tak suka sesuatu kumpulan, sesuatu orang, kita tak berlaku adil. Ini tidak boleh. Dua perkara ini mesti menjadi tunjang dalam mengekalkan perpaduan sifat ihsan masyarakat Malaysia dan juga sifat adil masyarakat Malaysia ke atas kesayang-sayang kita pada menjaga perpaduan dan juga keharmonian tanah air. Terima kasih.